Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kemudian angan-angan itu ada dua macam. Yang pertama, angan-angan umum. Yang kedua, dan angan-angan khusus. Angan-angan umum yaitu menginginkan hidup terus untuk mengumpulkan dunia dan bersenang-senang dengannya, ini adalah maksiat yang murni. Artinya, apabila dalam hati kita ingin panjang umur, ingin lama hidup di dunia untuk mengumpulkan harta benda, atau karena senang hidup di dalam dunia ini, maka itu adalah merupakan satu maksiat hati yang murni. Artinya kita berdosa. Orang yang hidupnya nyaman, orang yang hidupnya itu berkecukupan, lalu ia ingin hidup dalam dunia ini lama, nah itu adalah sesuatu keinginan yang berdosa. Atau ia ingin hidup dalam dunia ini lama tujuannya untuk mengumpulkan harta benda, nah itu pun adalah keinginan yang disebut Imam Ghazali dengan maksiat yang murni. Jadi kita kada boleh ingin panjang umur kalau tujuannya itu mengumpulkan dunia, atau tujuannya adalah karena nyaman di dalam dunia ini. Kita boleh menghendaki panjang umur, kita boleh menghendaki hidup berlama-lama di dunia, tapi dengan beberapa persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Yang lawannya adalah pendeknya angan-angan. Allah Ta'ala berfirman, "Fadharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun." Artinya, biarkanlah mereka itu makan dan bersenang-senang serta disibukkan oleh angan-angan mereka, maka mereka bakal mengetahui akibat perbuatan mereka itu, orang-orang yang kafir maksudnya. Nah, yang demikian itu disebut dengan angan-angan umum. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Man ahabba lika Allah ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa'allah karihallah liqa'ahu." Orang yang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah pun ingin berjumpa dengan dia. Orang yang tidak suka berjumpa dengan Allah,
Allah pun tidak suka berjumpa dengan dia. Orang yang ingin lama-lama di dalam dunia ini karena mengejar kesenangan dunia, itu berarti dia kada ingin berjumpa dengan Tuhan. Tuhan pun tidak ingin berjumpa dengannya. Sedangkan angan-angan khusus, yaitu menginginkan terus hidup untuk menyempurnakan amal yang baik. Nah, ini angan-angan khusus. Aku masih kada hendak lagi mati karena masih banyak dosa, hendak tobat memperbaiki diri dahulu. Aku hendak panjang umur, kepingin panjang umur, nyaman banyak beramal kebaikan, banyak beramal saleh. Nah, itu angan-angan khusus. Bolehkah yang demikian itu? Angan-angan ini mengandung hal yang mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan artinya belum tentu boleh, belum tentu baik. Kita bakal hendak di dalam hati panjang umur, tapi tujuan kita hendak beribadah. Baik atau kada, belum tentu baik. Ini mengandung hal yang mengkhawatirkan, yakni sesuatu yang tidak diyakini kebaikannya. Sebab kadang-kadang seseorang dalam melakukan kebaikan atau menyempurnakannya itu tidak ada bagusnya karena terjerumus ke dalam ujub atau riya atau afat penyakit lain. Ku handak lagi berumur setahun-tahun, nyaman aku puasa kawa Senayan Kamis umpamanya. Aku handak lagi hidup 10 tahun, nyaman aku hendak sembahyang tahajud tiap malam, sembahyang berjamaah tiap hari. Nah, boleh kada itu, baik kada itu, belum tentu, karena masih mengandung hal-hal yang mengkhawatirkan. Dikhawatirkan apa? Di dalam melaksanakan apa yang kita angan-angan itu ada tercampur nantinya dengan ujub atau riya atau penyakit yang lainnya, di mana kebaikan yang dilakukan tidak seimbang dengan afatnya. Amal ibadah yang kita lakukan, khususnya amal ibadah yang sunat kita lakukan, tetapi di situ ada dalamnya ujub, di dalamnya ada riya, maka ada seimbang manfaat yang kita dapat dengan penyakit yang kita dapat. Jadi kalau begitu, apabila seseorang mulai melakukan salat, puasa atau lainnya, maka ia tidak boleh memastikan bahwa ia bakal dapat menyempurnakannya. Kalau kita melakukan puasa, lalu kita kada boleh memastikan puasa kita ini sampai tuntung. Kita puasa, kita kada boleh memastikan bahwa kita hidup sampai buka kainah. Sebab kesempurnaan itu merupakan perkara yang samar. Sebab kita kada tahu, amun berumur sampai maghrib mun kita memastikan, nah itu tak salah ngarannya. Juga tidak boleh bermaksud menyempurnakannya dengan memastikan, sebab boleh jadi hal itu tidak ada kebaikannya bagi orang tersebut. Sebaliknya, ia harus membuat kait dengan istisna insya Allah.
insyaallah. Jadi kita puasa hari ini, insyaallah kita akan sampai kepada buka puasa maghrib kaina. Nah, kada boleh kita memastikan pasti untung hari ini, kada boleh. Atau dengan syarat baik, atau dengan syarat baik, artinya apa? Kita harusnya puasa umpamanya. Nah, kita berharap puasa kita ini kita bisa menuntungakan sampai kamarian, sampai maghrib. Namun hingga situ saja harapannya masih belum baik, belum boleh kita puasa. Kalau kita berharap mudahan puasa kun tuntung sampai buka, nah hingga situ saja masih kada boleh. Memang boleh kayak apa? Kita puasa, kita berharap puasa kita ini sampai buka jika itu baik. Nah, dibuat jika itu baik, artinya jika itu mendatangkan manfaat yang lebih besar kepadaku, supaya lepas seseorang dari buruknya angan-angan. Jadi orang bertakun, puasakah hari ini? Insyaallah, insyaallah puasa. Nah, sebab kita kada kawa mastiakan puasa kadanya itu menjelang maghrib sampai atau kada. Yang kedua, bolehkah kita mengimini bahwa puasa kita ini tunai sampai maghrib? Sekadar mengimini puasa tunai sampai maghrib itu belum boleh. Yang boleh kayak apa? Amun itu baik bagiku. Nah, mudahan puasa sunatku ini sampai maghrib, amun itu mendatangkan kebaikan. Amun itu mendatangkan kebaikan. Sebab puasa sunat itu kita lakukan, kalau di dalamnya ada riya, dalamnya ada ujub, pahalanya kada sesuai dengan dosa yang didapat. Allah Ta'ala telah berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Artinya, janganlah sekali-kali engkau mengucap pada sesuatu, "Aku akan melakukan sesuatu itu besok." Kecuali jika Allah menghendaki. Artinya jangan berjanji kepada orang tanpa ada insya Allahnya. Itu dilarang oleh Allah. Wala, jangan. Jangan berkata kamu kepada jangan sekali-kali engkau mengucapkan pada sesuatu, "Aku akan melakukan sesuatu itu besok," kecuali jika Allah menghendakinya. Kebalikan angan-angan itu menurut para ulama adalah niat yang terpuji. Para ulama mengatakan demikian hanyalah menurut cara memberikan keluasan, karena orang yang berniat dengan niat yang terpuji itu pasti tidak mau berangan-angan. Inilah hukum amal angan-angan dan niat yang terpuji. Nah, ada perbedaan antara angan-angan lawan niat. Angan-angan ini biasanya untuk waktu yang akan datang. Kalau niat ini kita ketahui, niat itu artinya bersertaan dengan perbuatan. Niat yang terpuji merupakan pokok yang dikukuhkan, dan mengenalnya sangatlah diperlukan. Para ulama yang mentakrifkan definisi niat terpuji itu berkata, apa maksudnya niat terpuji itu? Niat benar yang terpuji ialah keinginan melaksanakan amal yang dimulai sebelum amal-amal lain, dengan memastikan lagi pula ada kehendak menyempurnakan dengan pasrah kepada Allah dan istisna insya Allah. Nah, niat yang terpuji itu adalah kita memastikan perbuatan yang kita perbuat untuk selanjutnya kita serahkan kepada Allah, atau dengan istilah lain insya Allah.
Kita sembahyang, usalli fardhu zuhur, aku sembahyang fardhu zuhur. Tentukah kita sembahyang zuhurnya 4 rakaat, itu kita serahkan kepada Allah. Saja aku puasa, itu kita pastikan aku puasa. Pasti kita puasa. Tapi tentukah kita puasa itu kita serahkan kepada Allah. Nah, ini ngarannya niat yang terpuji. Jadi boleh aja kita memastikan aku puasa. Karena memang niat itu berserta dengan perbuatan. Aku puasa. Boleh kita memastikan aku puasa. Tapi untuk selanjutnya aku serahkan kepada Allah tuntung kadanya itu atau baik kadanya. Nah, itu niat. Andai kata ada orang bertanya, kenapa dibolehkan memastikan pada permulaan tetapi wajib pasrah dan istisna insya Allah dalam menyempurnakan? Jawabnya, karena tidak ada kekhawatiran pada permulaan. Permulaan itu sudah kita mulai, jadi kan tidak kekhawatiran. Allahu Akbar kita sembahyang, itu sudah mulai, jadi kita boleh aja memastikan di situ. Aku sembahyang. Sebab amal itu pada permulaan, bukanlah suatu hal yang berada di belakang, belum terjadi. Sedangkan dalam keadaan menyempurnakan, terdapat kekhawatiran. Karena menyempurnakan amal adalah suatu hal yang berada di belakang. Nah, kita mulai sembahyang itu kita pastikan, karena kita sedang mulai. Tapi apakah amalnya selesai atau kada, itu hal yang di belakang. Oleh karena itu diserahkan kepada Allah. Atau dengan kalimat insya Allah. Jadi dalam penyempurnaan itu terdapat dua kekhawatiran. Kekhawatiran bisa sampai kepada kesempurnaan, engkau tidak tahu apakah bisa sampai ke sana atau tidak. Dan kedua, kekhawatiran rusaknya amal, engkau tidak tahu apakah dalam penyempurnaan itu baik atau tidak. Kalau begitu, wajib istisna mengucap insya Allah, lantaran kekhawatiran sampai tidaknya kepada kesempurnaan, dan wajib pasrah lantaran kekhawatiran akan rusaknya amal. Nah, jadi kita puasa, kita sembahyang, kita berniat, kita pastikan aku sembahyang. Dan insya Allah sembahyang ini tuntung sempurna, kada sempurna itu diserahkan kepada Allah. Apabila engkau telah mendapatkan iradah kehendak menurut syarat-syarat ini, maka ketika itu iradah menjadi niat yang terpuji, yang mengeluarkan dari batas dan afat angan-angan yang melantur. Renungkanlah sungguh-sungguh, begitulah keterangan yang benar. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kalau kita mengingini hidup dalam dunia ini untuk bersenang-senang dengannya, itu satu maksiat. Kalau kita mengingini hidup di dalam dunia ini untuk tujuan beribadah, itu pun belum tentu baik. Boleh kita hidup dalam dunia ini mengingini beribadah, tujuan ibadah, tetapi mesti ada ditambah jika itu lebih baik. Nah, jika itu membawa kebaikan. Karena kada sedikit ibadah-ibadah itu akibatnya rusak karena hal-hal yang merusak ibadah. Ayuhlah kita hendak hidup dalam dunia berlawas-lawas, tapi tujuan kita adalah mengabdi kepada Allah dan membawa kebaikan. Dan ketahuilah bahwa binting pendiknya angan-angan adalah ingat mati. Dan binting untuk menjaga binting pendiknya angan-angan adalah ingat akan mendadaknya kedatangan maut. Kedatangan maut tanpa disangka-sangka dan dalam kelingahan. Padahal hamba masih dalam keadaan terbujuk nafsu dan lemah dalam beramal. Jagalah keterangan ini dan laksanakanlah
karena setiap orang Islam tentu sangat memerlukan keterangan ini. Tinggalkanlah kebiasaan menyia-nyiakan waktu untuk mengobrol dan bertengkar dengan orang lain. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan taufik dengan anugerahnya. Tentang dengki, maka ia adalah keinginan hilangnya nikmat-nikmat Allah Ta'ala dari saudaranya sesama muslim, apa saja yang mengandung kebaikan baginya. Jika engkau tidak menginginkan hilangnya nikmat, tetapi engkau ingin memperoleh seperti apa yang telah diberikan Allah kepada saudaranya sesama muslim, maka namanya giptah, dambaan. Kita kepingin kayak orang itu nah, berhasil, dunianya baik, ibadahnya baik, kepingin hendak kayak orang itu tanpa menghendaki orang itu hilang nikmat. Nah, itu ngarannya giptah, lain dengki. Dengki itu menghendaki orang lain sengsara. Giptah inilah yang maksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa bithnain. Tidak boleh mendambakan nikmat yang diberikan kepada orang lain kecuali dalam dua perkara. Rasulullah menggunakan kata hasad, tetapi yang beliau maksud adalah giptah, karena kedua kata tersebut hampir sama. Hasad itu artinya adalah mengingini hilangnya nikmat orang lain. Giptah, meniru hendak kayak orang lain tanpa mengingini hilang nikmat dari orang lain. Kalau dalam nikmat yang diterima saudara sesama muslim itu tidak mengandung kebaikan baginya, lalu engkau menginginkan hilangnya nikmat tersebut darinya, maka yang demikian itu disebut gairah. Ada manusia diberi Allah nikmat, tetapi nikmat itu disalahgunakannya. Lalu kita ingin agar orang itu hilang nikmatnya. Nah, itu ngarannya gairah. Lain dengki. Ada orang diberi Allah harta berlimpah ruah. Harta berlimpah ruah, tapi digunakannya untuk maksiat. Nah, kalau kita ingin agar orang itu dibangkrutkan oleh Allah supaya jangan lagi menggunakan harta itu kepada maksiat, nah itu ngarannya gairah, itu lain dengki juga. Nah, itu boleh aja itu. Kebalikan dengki adalah nasihat, yaitu kehendak tetapnya nikmat-nikmat Allah Ta'ala pada saudara sesama muslim. Nikmat apa saja yang mengandung kebaikan baginya. Ada orang muslim dapat nikmat dan ingin bisa menggunakan nikmat, lalu kita ingin agar nikmat itu tetap pada dirinya, itu ngarannya adalah nasiha. Jika ditanyakan bagaimana cara kita mengetahui bahwa nikmat yang diterima saudara sesama muslim itu mengandung kebaikan atau kerusakan baginya, supaya kita bisa berkehendak baik kepadanya atau mendengkinya. Kalau orang menggunakan nikmat di jalan yang baik, kita kepingin nikmat itu hilang darinya, ngarannya dengki. Kalau orang dapat nikmat banyak dari Allah digunakannya kepada yang jahat, kita ingin agar nikmatnya itu hilang, ngarannya gairah. Nah, kayak apa cara mengetahuinya? Maka jawabnya, kadang-kadang kita mempunyai dugaan kuat akan adanya kebaikan atau kerusakan itu. Kuatnya dugaan bisa berlaku sebagai ilmu dalam masalah ini. Apabila engkau merasa ragu, maka janganlah mengharapkan hilangnya nikmat seseorang muslim atau tetapnya. Kita ragu-ragu, nikmat itu digunakannya kepada kebaikan kah atau kadak kah? Kita ragu-ragu, nikmatnya itu digunakannya kepada yang jahatkah, kepada yang baikkah, kada jelas. Nah, kita jangan hendak mengkita-cita, mengingini hilang nikmat dari orang itu, karena kita belum jelas.
kecuali bila engkau beri kait dengan pasrah dan syarat baik, kecuali kita beri syarat, ya Allah, amun nikmat kawan ulun itu nah digunakannya kepada kebaikan, tetapkan nikmatnya tambahi. Tapi jika nikmat kawan ulun itu digunakannya untuk maksiat, hilangkan nikmat daripadanya. Nah, dipakai kait demikian agar engkau terlepas dari hukum hasad dengki dan bisa menemukan faidah nasihat. Binting nasihat yang dapat mencegah dengki ialah selalu ingat apa yang diwajibkan Allah Ta'ala, yaitu saling mengasihi di antara sesama muslim. Sedangkan yang membintingi binting ini adalah ingat kepada apa yang diagungkan Allah Ta'ala, yaitu hak orang mukminin. Pangkat yang diluhurkan Allah dan baginya dan bagian orang mukmin di hadapan Allah, yaitu kemuliaan yang agung di akhirat serta keuntungan besar yang engkau dapatkan di dunia dan akhirat, seperti saling menolong, bantu-membantu, perkumpulan-perkumpulan jamaah dan salat Jumat, lalu syafaat yang bisa engkau harapkan di akhirat dan sebagainya. Semua itu termasuk hal yang mendorong engkau supaya bernasihat kepada setiap orang Islam. Jadi nasihat itu artinya bukan berarti ceramah. Nasihat itu bukan artinya memadahi. Nasihat itu adalah perbuatan hati, di mana hati kita ini mengingini saudara-saudara kita muslim itu bahagia, beruntung dunia dan akhirat. Nah, itu ngarannya adalah nasihat. Masalah kita menceramahi itu hanya bagian dari nasihat. Jadi nasihatnya dalam hati. Kita nih kepingin orang lain itu senang, kita kepingin orang lain itu untung, itu ngarannya adalah nasihat. Kita kepingin agar orang lain ini terlepas dari dosa, kita kepingin orang lain itu selamat, kita kepingin orang lain itu pintar. Nah, ini ngarannya nasihat. Inilah salah satu yang menyebabkan derajat atau martabat orang alim atau guru itu dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena guru-guru itu dalam hatinya apa? Supaya orang lain itu pintar. Itu ngarannya nasihat. Guru-guru itu dalam hatinya supaya orang lain itu jangan maksiat. Guru-guru itu dalam hatinya supaya orang lain itu baik akhlaknya. Nah, itulah yang menyebabkan martabat guru-guru itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada nasihat di dalam hatinya kepada umat manusia. Ikan bisa diisi murid 10. Adalah ikan mahnaki murid itu bunga bertaan. Atau saya kong bunga ikan kehandaki kadada. Samuan ikan mahandak 10-nya itu pintar. 10-nya itu jadi orang alim. 10-nya jadi orang ahli surga. Pasti kan itu menjadi guru. Nah, itu nasihat di dalam hatinya. Dan sifat nasihat yang ada di dalam hati kita itu mendatangkan faedah pahala yang sangat besar. Kenapa anak wajib menghormati orang tua? Kenapa anak wajib bakti kepada orang tua? Karena orang tua itu dalam hatinya nasihat luar biasa kepada anak. Apabila orang tua itu anaknya kepingin bunga, adakah orang tua anaknya ingin masuk neraka? Adakah orang tua ingin anaknya ini miskin? Adakah orang tua ingin anaknya ini sengsara? Ada-ada. Sejahat-jahatnya anak, tetap orang tua itu ingin anak ini masuk surga. Nah, itu yang menyebabkan si anak ini bagaimanapun wajib hormat, wajib tunduk, patuh kepada orang tua. Karena nasihat di dalam hati orang tua itu kada ternilai tingginya derajatnya itu. Ikam tu kena besi anak, kayak apa je nakal ini anak ikam, tetap ikam tapi anaknya pintar.
anaknya jadi orang berilmu, anaknya jadi ini. Nah, oleh karena itu anak mesti wajib tunduk kepada orang tua. Itu diatur oleh Allah karena Allah mengetahui bagaimana hati orang tua ini nasihat. Nah, jadi dengki menghendaki hilangnya nikmat orang lain, itu dengki. Sedangkan lawannya nasihat. Nasihat itu apa artinya? Menginginkan orang lain tetap nikmatnya atau bertambah nikmatnya. Kita mendoakan Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah ampuni orang muslimin, orang muslimat ampuni. Itu bagian dari nasihat. Perkumpulan-perkumpulan jamaah dan salat Jumat lalu syafaat yang bisa engkau harapkan di akhirat dan sebagainya, semua itu termasuk hal-hal yang mendorong engkau supaya bernasihat kepada setiap orang Islam. Bermaksud baik artinya kepada setiap orang Islam dan menjauhkan engkau dari tindakan dengki terhadap nikmat yang diberikan Allah Ta'ala kepada saudara engkau. Adapun tergesak-gesak adalah suatu sifat yang tetap dalam hati yang mendorong untuk melakukan sesuatu. Begitu terlintas di dalam hati tanpa menelitinya terlebih dahulu, melainkan langsung saja mengikuti dan mengerjakannya. Nah, ini ajalah, bahasa agamanya ajalah, tergesa-gesa. Nah, apakah anak hati gawi? Kadang memikirkan ini baik kada. Nah, minta pendapat perlukah atau kada? Kebalikan tergesa-gesa adalah anah, perlahan-lahan, tenang. Yaitu satu sifat yang tetap dalam hati yang mendorong untuk bertindak hati-hati dan penuh perhitungan serta perlahan-lahan dalam melaksanakannya. Beribadah pun perlahan-lahan, bukan perlahan-lahan membacaan lambat, bukan itu maksudnya. Artinya sebelum hendak bersedekah, pikirkan dulu, aku ini bersedekah ini baikkah kadakah? Artinya adakah lebih baik pada sedekah ini digawi atau sedekah ini kan yang terbaik? Mun aku bersedekah, napa kena bahayanya? Duit habis bisa tak hutang aku, nak ada usaha bersedekah baik bawa makan dulu. Nah, dipikirkan dulu intinya. Dia sudah bagus, nah hanyar kita gawi. Itu ngarannya adalah perlahan-lahan. Pendahuluan anak adalah mengingat segisi kekhawatiran dalam segala persoalan yang dihadapi manusia dan berbagai penyakit yang menakutkan. Juga mengingat faidah, perenungan dan kehati-hatian yakni selamat. Serta kerugian, memutung jalan dan terburu-buru yakni penyesalan dan celaan. Ibadah yang dilakukan tetapi sesudahnya menyesal, maka ibadah itu gugur pahalanya. Kita beribadah, nonton beribadah, menyesal. Aku pang tadi sembahyang, bisa didapat orang berbagi duit. Nah, sembahyangnya ditolak Tuhan, duit kada dapat. Ibadah yang dilakukan sesudahnya penyesalan itu ditolak, gugur. Jadi supaya ibadah itu jangan menyesal, berpikir dahulu ibadah ini dilaksanakan. Orang yang tergesa-gesa bawa nafsu, nah, lalu menyumbang sekian, duit habis, nah menyesal. Pahalanya kalau dapat, sesalnya maka ada. Nah, ini diperlukan anah tadi. Semua ini dan semisalnya termasuk hal-hal yang mendorong untuk bertindak perlahan-lahan dan teliti dalam segala persoalan hidup, serta mencegah dari bertindak tergesa-gesa dan tanpa perhitungan. Terakhir, sedangkan takabur adalah mengikuti gerak hati untuk meluhurkan dan mengagungkan diri sendiri.
Nah, ada takabur. Kebalikannya ialah tawadu, yaitu mengikuti gerak hati untuk merendahkan diri. Takabur dan tawadu itu ada yang umum dan ada yang khusus. Tawadu yang umum yaitu mencukupkan diri dengan apa yang rendah, baik berupa pakaian, tempat tinggal, atau kendaraan. Takabur yang menjadi kebalikannya ialah menganggap diri terlampau tinggi untuk mencukupkan dengan hal itu. Tawadu khusus yaitu melatih diri untuk menerima perkara hak baik dari orang yang rendah maupun dari orang mulia. Takabur menjadi yang menjadi imbangannya ialah sama sekali tidak mau menerima kebenaran. Takabur ini adalah maksiat besar dan kesalahan yang besar. Orang yang mati di dalam hatinya ada seberat zarah daripada sifat takabur, maka dia dihalangi untuk masuk surga, diharamkan Allah masuk surga. Kita ini dalam dunia kita takabur, ada takabur dan kita belum tubat walaupun sekali, nah itu menghalangi kita masuk ke dalam surga. Jadi sebelum mati hendaknya kita pastikan bahwa kita tubat dari seluruh takabur yang pernah dilakukan. Binting tawadu umum adalah mengingat permulaan dan kesudahan diri. Kayak apa supaya bisa tawadu? Mengingat permulaan dan kesudahan diri engkau serta apa yang engkau hadapi pada waktu hidup ini, yakni bermacam-macam afat dan kekuturan. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, permulaanmu adalah setitis air mani yang menjijikkan. Kita hendak bersumbung-sumbung, padahal awalnya kita ini adalah setitis air mani yang kotor. Dan akhirmu adalah bangkai yang busuk. Sedangkan antara permulaan dan akhir itu, engkau membawa kotoran kemana-mana. Binting tawadu khusus yaitu mengingat-ingat siksa orang yang menyeliwing dari kebenaran yang terus-menerus berada dalam kebatilan. Kayak apa supaya bisa tawadu? Nah, kita ingat bagaimana nasibnya orang-orang yang sombong berakhir kepada kehinaan. Fir'aun yang sangat sombong berakhir kepada kehinaan. Karun yang begitu sombong berakhir kepada kehinaan. Semua yang sombong pasti ujung-ujungnya adalah terhina. Nah, kiranya keterangan ini cukup bagi orang yang waspada. Semoga Allah Ta'ala berkenan memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Diumumkan kepada para santri sekalian bahwa kita libur selama 6 hari mulai hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari ini kita libur cuma dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi hari ini libur jam 8 sampai jam 5. Masuk kembali Sabtu belajar dengan pak pelajaran hari Ahad, dan hari Ahad belajaran dengan pak hari Senin. Hari Senin libur. Nah, jadi hari Sabtu belajaran, tapi pak yang diajarkan dipelajari pak yang hari Ahad. Sedangkan hari Ahad belajaran pak yang digunakan pak pelajaran hari Senin. Jadi hari ini terakhir batas waktu masuk komplek jam 5 sore. Kemudian santri kelas 6 dan tahassus dimintakan untuk berada di komplek pada hari Rabu sampai hari Kamis. Santri kelas 6 dan tahassus dimintakan berada di komplek pada hari Rabu dan Kamis.
ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ما اخطأنا وما تعمدنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد واله وسلم الحمد لله رب العالمين.